Alhamdulillah sampai kat jambatan Tok Kucai. Assalamualaikum. Okey, hari ini travel lagi. Kali ini insya-Allah. Actually memang kita nak pergi ke Hat Nyai, daripada hari tu nak pergi Hat Nyai untuk repair motor ni. Buat VC lah. Tapi memandangkan hari itu banyak sangat aralnya kan. Jadi kita terpaksa postpone sampailah hari ni menjadi realiti. Sebab ada member seorang tu dia ajak pergi ke Betong. Jadi kita orang follow lah pergi Betong. Tapi instead of kita pergi Betong, kita pergi ke Hat Nyai dulu. Selepas settle ke Hat Nyai untuk kita buat VC untuk repair motor ni semua, then lepas tu barulah kita daripada Hat Nyai tu kita pergi ke Betong insyaAllah. Maknanya daripada Hat Nyai ke Betong tu jalan yang menarik lah buat kami. Sebab kita orang sebelum ni dah pernah ikut sampai ke Patani daripada Betong tu. Cuma tak berapa best sangat sebab kita terpaksa ikut jalan dalam. GPS bawa ke mana-mana, kita skip banyak tempat yang menarik lah. Contohnya macam kat gua dan empangan tu kita tak dapat nak pergi lah. Jadi kali ni insyaAllah kita akan pergi ke tempat-tempat yang kita dah miss sebelum tu. Dan lepas tu kita daripada Hat Nyai terus pergi ke Betong. Okay, insyaAllah. Alamak, aku sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Nampak tu depan tu dah gelap macam nak hujan dah pula. Tadi macam cerah je, macam panas je. Ini baru sampai dekat Elmina sekarang pukul 4.21, gerak tadi pun lebih kurang 3.30 tadi. Aduh, so macam mana ni? Harap-harap tak hujan lah, tapi macam berangin-berangin macam hujan. Actually ini first time ni kita lalu dekat laluan motor dekat dengan Gatri ni. Tapi kita ada bad history lah lalu dekat dalam motor ni. Especially bila sampai dekat dengan latar tu, kita dah termasuk sampai latar sama tu. Aduh, itu yang tak nak lagi dah masuk dekat Gatri ni. Hujan. Aduh, tak sampai berapa kilometer dah hujan. Nak macam mana kan? Tunggu aje lah. Oh, bising kau sini. Allah. Alhamdulillah, sampai dekat Tapah. Tapah punya R&R. Kita solat asar sekejap. Actually, baru hujan berhenti ni. Tadi hujan betul-betul lebat tadi. Tapi kita orang redah jugalah. Ada 3 spot tadi hujan. Sebelum sampai Tapah tadi dah hujan dah tadi. Oh, memang betul mencabar. Daripada kat rumah tadi kita doakan supaya sejuk lah kan. Kali ni Allah bagi hujan terus. Kita solat kat Shell lah instead of kita semayang dekat R&R punya tempat solat kan. Lepas ni kita teruskan perjalanan. Harap-harap kita akan berhenti dekat mana-mana yang kita rasa kita nak berhenti lah kalau dah lapar ke. Alhamdulillah, rehat sekejap dekat dengan R&R Sungai Perak. Wih, memang betul-betul lebat tadi lah. Memang tak berhenti lah. Tadi boleh ada accident lah tadi kan, dekat selepas Rowa Menora tadi. Lepas tu menyebabkan jalan jam gila lah tadi. Sebelum Rowa Menora tadi lebih kurang 1 km kot. Ni pun masih hujan lagi lah. Ada problem sikit dengan intercom tu kan. Jadi kita tengokkan dulu lah intercom ni. Tak dapat nak sembang nanti dengan rush. Saya kalau masuk Rowa Menora naik motor ni susah sikit. Sebab dia ada box kan. Jadi jalan tu kecil. Makan kat sini malam ni. Kuih tiaw kerang. Kuih tiaw udang.
bersama geng-geng. Sekadar berpuas hati dengan bilik ni sendiri lah. Okey lah, alright lah. Dekat dengan tepi jalan, dekat Changdun. Hari kedua kita akan pergi ke Siam melalui Bukit Kayu Hitam lah, insyaAllah. Memang target untuk tak sampai ke Bukit Kayu Hitam on time lah, jadi kita orang lambat lah sikit. Masa menunjukkan pukul 7 lebih baru sekarang ni, jadi kita santai-santai lah sebab semalam kepenatan kan. Jadi hari ni relax lah, tak ada apa-apa sangat yang nak kejaran sangat pun. Okay, alright. Allahu Akbar, cantiknya waktu pagi dekat sini. Berkabus-kabus. Berkabus-kabus. Memang utara Malaysia ni memang suka berkabus kot. Kalau tengok dekat Wang Klian pun ada awan nano kan, kabus-kabus semua. Tapi malam tadi hujan kan. Malam tadi hujan, jadi hari ni berkabus lah. Mungkin dah sebab tu dia terbentuk berkabus dia tu. Kita isi minyak dulu dekat dengan BH Petrol. Inilah petrol station yang paling dekat sekali dengan border. Why border? Why border? Border. Okay, right. Oh, sini lah. Jangan salah masuk. Itu salah masuk. Masuk staff punya. Belah kanan ni orang pekerja agaknya. Assalamualaikum. ICQ Malaysia untuk kita cop pasport. Tengok kat depan tu. Okey ke tak gambar? Macam macam berkabus ni. Kita lap-lap sikit. Orang tak ramai sangat lah kan hari Jumaat. Tapi tak ramai tak ramai. Motor dia beratur kat depan ni. Tengok tu depan tu. Mungkin orang Kedah, plat Perak, plat Kedah, cuti. Tadi nampak Johor, naik kereta Johor ramai. Agaknya Johor pun cuti hari Jumaat. Jadi dia orang gerak di malam tadi agaknya. Hari ni baru dia orang sampai dekat sini untuk border crossing. Oh, dia suruh tanggalkan helmet pula tadi. Alamak. Helmet ni lah ajar lah, macam full face leceh kan. Itu lah perempuan kan jaga. Dia particular sikit lah. Kalau lelaki katnya jalan jalan jalan. Dah kiri ni. Jalan saja. Okey, dah settle border crossing belah Malaysia. Kita border crossing dekat Thailand pula. Kita pergi ke immigration dulu. Lepas tu mau custom. Alhamdulillah.
nasib baik tadi. Ada segerombolan tadi. Masuk orang belakang kita. Budak. Aduh, nasib baik. Alhamdulillah dah settle lah dekat dengan custom Thailand. Alhamdulillah. Ambil masa lebih kurang 30 minit jugalah kot. Oi, jenuh juga menunggunya. Oh, besarnya anjing lah. Okey, tak tahulah lagi mana lepas ni. Money exchange lah. Sini dia. Ha, tu money exchange. Okey lah. Okey, kita tukar duit kat sini je. Alhamdulillah. Settle semua. Lepas ni shoot terus pergi ke Ban Suzuki. Mungkin singgah sekejap dekat kedai Abang Zun. Jumpa greet dia sekejap lah. Dekat Kajah Restaurant. Ni dekat je lah dengan jalan besar ni selepas immigration. Okay, kita singgah makan dulu dekat area Sadau ni, Danok ni. Ingatkan nak terus seri tapi macam sakit perut lah pula tak makan. Kita makan nasi kerabu. Kerabu ayam, nasi kerabu daging, cayenne dengan teh tarik. Tarik dengan cayenne. Okay. Alhamdulillah settle sudah. Sarapan dekat Dano. Alamak, dekat Kak Jah tu harga boleh tahan juga. Nak kata murah pun tak ada lah murah. Sebab tadi nasi kerabu dengan daging wife saya makan, dan lepas tu aku makan nasi kerabu dengan ayam, lepas tu air mineral, teh ais dengan teh 330 baht macam. Oh, 220. 220 baht lebih kurang RM30 lah kot. RM25 lah. Jatuh RM12 seorang lah. Macam tu, macam murah tak? Murah lah kot, boleh lah kot. InsyaAllah. Kat tempat orang bedal aje. Tapi kalau rajin cari jalan tempat, dapat je yang murah-murah kat sini, dia orang cakap. Tapi cuma tahan tak tahan je lah kan. Macam macam ni. Tepi jalan macam ni lah kan. Mesti murah ni. Kena tu mesti murah. Okay, right. Sebab tadi ada nak pergi apa, nak pergi kosamu ya. Kampung. Tapi kita nak main jalan kampung ah, ke tepi laut tu. No. Oh. Ada tempat menarik ke situ? Biasa ya. Biasa aja. Okey. Surat tani. Iyalah, ada ikut jalan kampung aja. Dia kata dia jumpa member dia kat situ. Brother tu. Brother ni lah yang jumpa dekat immigration tadi. Dia yang beritahu, line clear juga. Dia tadi masuk-masuk je kat kaunter kat immigration Thailand tadi. Dia seorang-seorang tu je. Lepas tu dia beritahu kat kita, kita masuk pun seorang je. Lepas tu je habis. Orang ramai terus. Asyik singgah jumpa Abang Zun Sadau sekejap. Assalamualaikum. Okey. Sesat je boleh bang sebab nak kerjakan ke Ban Suzuki. Dia kata pukul 9 dah buka. Singgah sekejap lah sebab Abang Zun ni lah yang tolong bookkan Ban Suzuki. Jadi kita masuk-masuk bukannya walk in. Aku masuk ni siap dah ada book untuk servis dekat Ban Suzuki melalui dia. Jadi kita singgah lah. Dan lepas tu kita ambil hotel dia yang dicadangkan. Kita belilah merchandise dia Abang Zon ni kat sini. Baju-baju dia cantik juga. Macam baju dia kan. Kepada sesiapa dia nak beli merchandise, baju-baju dia ke, not bad. Baju-baju kualiti Thailand ni memang best. Okay, nampaknya Abang Zon dia try adjust dekat Somchai, Ban Suzuki, untuk nak beritahu kita dah masuk awal. Mungkin kalau on the way nanti dia beritahu lah. So Somchai daripada Ban Suzuki to get ready lah. Dan tengah kau tim hotel, boleh masuk awal tak? Okay, masuk. Boleh masuk? Okay, boleh masuk. Alhamdulillah. Okay, kita ambil hotel yang Abang Zun apa tu book kan. Dia boleh masuk, maknanya saya hantar saya motor dekat Ban Suzuki. Saya tak payah tunggu dekat Ban Suzuki lah kan, sebab dia akan ambil masa juga untuk dia buat servis DC semua tu kan. So saya boleh masuk hotel terus, saya boleh baring-baring dulu. Okay, Alhamdulillah. Saya tak payah tunggu sebab saya rasa macam
macam tak sihat sangat lah sebab semalam hujan kan. Semalam hujan, aduh. Jadi hari ni macam badan tak sedap. Ni baju untuk tahun depannya. Tahun depan ni Abang Zun dah ada-ada siap dah, ready lah. Apa je bang? Emergency call. Emergency call? Tengok emergency call. Abang Zun dah sediakan. Boleh nampak tak? Okay, right. Ni size US. Lebih kurang 500 baht untuk tahun depan punya. Memang not bad lah baju ni. Tahun depan punya Klong Hei. Klong Hei apa dah tajuk dia? Bike Week Klong Hei. Oh, 2000. 2025. 2025. InsyaAllah. Okey bang, terima kasih. Saya telefon dia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah, Abang Zun tadi di arrangekan semua sekali. Macam tadi yang aku cakap tadi, dia akan arrangekan untuk penginapan tu. Rupanya penginapan tu dari ni, maknanya hantar saja motor dekat Ban Suzuki. Nanti sampai sana telefon Somchai, Somchai akan bookkan tuk-tuk untuk bawa pergi ke hotel. Barulah boleh relax. Okeylah, kita teruskan perjalanan direct ke Suzuki. Sudah sampai dekat Hanyai, heart of Hanyai, dekat central Hanyai. Dan lagi lebih kurang 3 minit lebih akan sampai ke Ban Suzuki. Central Hanyai ni belah kiri ni, tinggi sikit. Sekarang masa menunjukkan pukul, waktu siam pukul 9 lebih, 9.27. Nampak tu Saira Mira. Saira Mira. Influencer, model. Masuk kat mana ni? Sini. Salah masuk. Macam hari tu lah, salah masuk lagi. Sana lagi. Ini adalah entrance dia. Berapa kali ni? Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya. Ini adalah Somchai. Somchai ni yang akan servis motor aku. Motor ni, nah, inilah dia Ban Suzuki Hanyai. Tu dia punya training center dan dia punya workshop dia lah. Masuk kat dalam tu lah. Ban Suzuki entrance ke sini. Jangan salah entrance macam aku masuk tadi. Dan masuk kat sini. Dan ni, tadang, ada banyak lah. Ayah busa pun ada banyak. Nak kena repair. Tu 250 baru masuk. Tak. 250 ni. Ni motor lagi power. Ayah si Somchai tengah buat something dekat dia punya motor yang dia nak repair. Kita naik Grab hari ni. Kita pergi ke hotel semua. Dapat masuk dalam kereta, ada aircon. Alhamdulillah dapat masuk awal hotel dan boleh lepak ni, rehat-rehat. Dan dia kata lebih kurang dia try buat malam ni lah baru siap. Sebab kalau esok pagi
Dia kata esok pagi baru siap. Pada asalnya kata esok pagi baru siap. Esok pagi kalau boleh kita orang nak gerak awal-awal lah. Awal-awal pagi kalau boleh. Sebab nak pergi Betong tu jauh kan. Jadi kita nak gerak awal pagi. Kalau awal pagi baru nak buka, baru nak ambil semua, oh memang lambat lah. Harap-harap boleh dapat lah petang ni, insyaAllah. Alhamdulillah dah sampai juga dekat Remas Hotel. Alhamdulillah. Hai. Hari ini dicadangkan oleh Abang Zun Sadau kat hotel ni lah kan. Okey, kita tengok apa ada kat dalam. Jom. Hari ni penuh? Hari ni tak nak penuh. Oh iya ke? Masih ada lagi kan? Ya. Okey, insyaAllah bolehlah kami promote. Remas Hotel. Okey, lepas kita berbual lagi, baru jawab. Lepas kami ada alakat. Alakat pun. Alakat? Alakat malam ni lah. Oh, bergantung malam ni lah. Oh, okey. Alakat dia kot. Dia ada rupanya, dia kena ada. Oh, kalau orang ramai boleh buat buffet. Ya, kalau 20 orang lagi. Oh, kalau ada 20 orang lagi ah. Oh, faham. Okey, esok. Boleh tahan. Banyak juga. Kunci di sini. Ah, kunci kat situ. Hotel ni boleh tahan jauh jugalah. Nak katakan jauh sangat tak lah. Tapi okey lah. Muslim Hotel. Oh, Alan power dah. Wah, power. 312. Oh, sini saja. Okay, alright. Jom kita tengok toilet dia pula. Oh, menghadap depan. Yang kita parking kat bawah tadi. Eh, mana parking? Toilet dia. Okay, memang canggih lah ni hotel ni. Alhamdulillah. TV pun Android TV apa? Smart TV ke Android TV? Cuma tengok kan. Cuma bahasa dia je lah kan, alih bahasa Thailand. Tengok, hari ni hari Jumaat katanya kan. Dan bukan musim cuti sekolah katanya. Tak ada orang lah. Oleh kerana dah lapar sangat, malah nak keluar. Motor tak ada kan, motor kat bengkel. Jadi order dekat hotel je lah kan. Tengok makan apa. Nasi goreng belacan tu. Dan ini Pakrapau. Okay. Malam ini malam kita gerak menuju ke Sentra Hanyai. Kirai Nike Grab juga. Nampak. Kita pergi kat Central Hat Nyai pula. Hai.
Ingatkan kalau pergi dekat sini tak pergi dekat shopping mall lah. Pergi shopping mall juga. Aduh. Tapi kita tengoklah shopping mall dia macam mana kan. Kita ada satu makanan yang memang best lah kalau kita makan kan. Kalau pergi memang kita ambil ni lah, mesti lah. Tengok nanti. Inilahnya bendanya. Toro fries. Ini memang sedap lah. Signature cheese. Signature apa? Spicy cheese satu. Hai. Orang nak makan ya, budak-budak ni makan kan. Budak-budak zaman sekarang ah, makanan je ni saja. Ya Allah, hai. Ni cucuk-cucuk yang macam dekat Kelonghe banyak ni. Kalau nak tempat yang sejuk, pergi kat sini je lah, Central Hatnya. Semua dia ni sedap. Kita cuba makan ni, cucuk-cucuk ni. Ada macam yong tau fu punya lah, yang goreng-goreng. Ni. Inilah dia, Toro Fries. Apa rupa ni? Fries panjang. Ini buah apa ni? Buah apa ni dek? Mana? Ni. Sentul. Besarnya sentul. Besar. Ha. Masya Allah. Mama. Mana? Oh, yang dah siapnya. 78. Krispy Kreme ada. Itu dia. Dia kena harisah tak? Kena harisah. Okey. Oh, telur dia atas. Oh, ni tom yam. Kamu tahu benda ni? Saja je terang. Central Hatnya ini kan, satu je kan. Dia kalau nak masuk sini, kena melalui scan tau. Kena scan eh? Security eh? Balik tak payah eh? Okay, terima kasih. Tak berjalan. Security agaknya kan. Macam mungkin ada BOM ke kan. Even kat luar ni pun kan, dia orang semua kena masuk. Kena masuk kat sini dulu. Bunyi. Suasana malam dekat hotel Rimas ni. Rimas. Kalau Rimas jadi Rimas nanti kan. Ni mungkin menuju ke parking. Oh bukan, dia punya conference hall pun. Ni auditorium ke macam ni. Untuk kahwin tu kan. Kita sarapan dekat hotel ni, Rimas Hotel. Ini sarapan nampaknya adalah buffet. Dia start 6:30. Adalah kalau dikata, kalau tak cukup 20 orang, dia akan buat ala kad. Tapi nampak gaya ni lebih daripada 20 orang. Adalah buffet ni memang rezeki kita orang lah. Ada ni. Jadi apa dia? Yang ni. Fried chicken with black pepper. Roll pepper. Apa? Porridge. Ni porridge. Okay, right. Nasi putih. Jasmine rice. Nasi goreng pun ada. Fried egg. Dari chicken sausage. Macam ada rebus ni. The fried noodles.
kuih tiaw goreng. Tapi stir fried noodles juga. Okay, just nice. Ruangan air pula. Air ada 3-in-1 dia. Mesin punya. Mesin. Kalau nak hot coffee yang original punya. Yang ni lah. Fresh milk. Wah, semua ada. Ais kosong. Punch juice. Nak roti pun ada. Ini yang kita orang ambil. Campur nasi goreng dengan mi goreng. Dan lepas tu buah-buah. Cayenne. Cuba cayenne. Teh. Teh panas. Kopi 3-in-1. Ada roti. Okay, alright. Mantap. Pemandangan yang mantap. Pokok ni kering kan. Tengok, dia baru tanam actually. Hotel baru kan. InsyaAllah agaknya kalau satu hari nanti, kalau datang kat sini kan, tak tahu lagi bila kan nak datang kan. Tapi mana tahu kan, ada rezeki kan. InsyaAllah pokok ni nak merimbun kot. Alhamdulillah, sampai dekat Ban Suzuki. Lagi sekali untuk hari yang ketiga dekat Thailand. Tengok, motorku sudah siap. Sepatutnya siap semalam. Dia kata janji semalam. Tapi dia cakap ada benda yang nak tukar. Macam ada meja lah. Benda yang perlu tukar actually. Dan lepas tu tak apalah, hari ni je lah nak buat macam mana kan. Hari ni saja yang available, yang dia kata boleh collect. Up to him lah. Okay lah, kita tengok. Sudah siap lah. Harap-harap sekejap betul kan lah. Sebab dia punya handle dengan dia punya wheel ni, alignment dia dah teruk hari tu. Harap okey semua dan boleh bergerak sampai ke Betong. Perlu isikan minyak liup dengan teliti. Alhamdulillah. Settle dalam pukul 8 sampai sini tadi. Pukul 8 dah ada dah sebenarnya. Dah buka dah kedai apa tu, Ban Suzuki ni. Jadi kita orang tu ambil lah. Kita orang kena lebih kurang nak dekat 900 lebih jugalah. Ui, pingsan. Sebab dia kata ada benda yang dia kata benda tu perlu tukar. Tak apalah, tak kisahlah. Sebab yang Sam Chai tu memang dia expert Suzuki. Jadi kita kasihlah dia. Dan dapat rasakan lah yang nampak macam sedap sikit lah. Sebelum ni masuk gear susah kan. Yang ni kali masuk gear sedap. Dan nak neutral kan pun okey. Kira agak major jugalah adanya pertukaran. Dan lepas tu aku ada accident tau. Accident sebelum tu kan, jatuh menyebabkan crash bar tu bengkok. Crash bar ni pun dia betulkan. Crash bar tu pun dia betulkan. Allahu Akbar. Tengok semua okey. Oh, memang sedap lah. Walaupun 900 lebih bersamaan dengan 7,000 baht lebih macam tu. 900 lebih juga kena bayar. Yang pentingnya adalah fork. Fork ni dia ada berminyak lah itu. Jadi fork pun dia dah buat servis, mungkin dia tukar oil seal macam itulah. Dan harap-harap semuanya okey. Okey, right, sekarang ni kita menghala pergi ke Betong. Sebelum tu kita nak singgah dekat 7E yang besar tu untuk beli burger sikit. Kita dah nak sampai dekat 7E. 7E ni banyak sikit choice untuk beli burger. So tak payahlah nak singgah kat tempat-tempat yang kecil-kecil tu. Memandangkan kita dah sampai ke Hanyai. Dah settle untuk beli burger. Tak payah fikir-fikir nak singgah dekat 7E lagi dah. Kat mana-mana lah. Sama ada kat Betong ke, on the way ni ke. Tak payah singgah lagi dah. Semua dah ada. Sumbat semua kat dalam. Tapi masalahnya tempat ruang dah macam tak banyak lah. Sebab mungkin agaknya tak plan betul-betul kan. Baju terlalu banyak lah. Sepatutnya baju bawa sikit je. So ruang tu banyak lah. Sebab yelah, kita ada panel semua kan. Masih lagi tak cukup. Pelik lah.
kena buat management sikit lah untuk baju-baju basahan ni, baju harian ni. Mungkin kena recycle je ataupun basuh je kan. Okey, right, teruskan perjalanan pergi ke Betong. Sebelum tu singgah sekejap kat Yala. Kiri ni kita pergi ke Patani. Tak sampai Patani, outskirt Patani, dan lepas tu kita masuk ke Yala. Ini route 43 Patnyai ke Patani. Isi minyak dulu lah sebab sikit je tinggal. Tapi bar dia banyak lagi. Pelik lah. Isi lah banyak mana yang boleh sebab jauh juga perjalanan ni. Nak menuju ke Patani yang ada rock block macam ni lah. Macam orang daripada Malaysia tadi belah kanan. Oh, masuk ke kiri sepatutnya. Oh. Pemandangan yang biasa lah kalau nak pergi ke Patani tu, kalau ada rock block macam ni. Common Patani, Kayala, Naratiwat, memang common, very common. Belah kiri kita ni adalah Sakom Beach. Sakom Beach. Ni kalau nak beli apa-apa boleh lah singgah. Labu ke apa? Timbah Bali. Welcome to Patani. Ada satu simpang pergi ke Yala. 12 km masuk ke kanan. Jauh lagi. Roadblock yang kedua. Lagi berapa kilometer? Lebih kurang 10 km nak simpang pergi ke Yala. Oh, tadi dekat sana. Ya. Saya habis bayar terus. Abang bawa ni betul. Ha ha ha. Betul sini. Jalan. Jalan. Kita ada eh. Okeylah. Sini tak ada. Sini apa nama tempat ni? Apa? Nak apa nama tempat? Dabdo. Dabdo. Eh, mari depan. Depan lagi. Ya, depan. Jauh lagi eh. Yalah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak ada. Dia kata sampai kat Yala lah. Oh, ada. Tapi nak buat macam mana? Cakap Melayu. Oh, banyak orang, orang Muslim je ni. Oh, ada railway. Railway. Allah. Tabdo. Apa nama tempat dia cakap? Tabdo. Kita orang dekat persimpangan sebenarnya. Kanan yang nak pergi ke Yaha tu, dekat situ lah yang kita orang nak pergi ke Curry Pub yang kaki jaleh apa tu, introduce tu. Tapi masalahnya dia nak kena patah balik sana lebih kurang 9 km, lebih kurang 11 minit macam tu lah kan. Tapi kalau nak pergi ke Betong dan Yala, nak pergi ke Santai Budaya, kena masuk kanan. Route 409 sana tu. Ya, sedangkan ke kanan ni pergi ke Curry Pub tu semata-mata Curry Pub. Alamak. Jadi kita orang decide pergi ke Santai Budaya sahajalah. Belok ke kiri dan memang tentu arahnya akan pergi ke Betong. Okeylah, without any waste any time, kita pergi terus ke Betong dan pergi ke Santai Budaya dulu. Oi, cantik bukit atas tu. Oh, pergi ke mana ni? Ikut jalan dalam ke? Rural road. Tak naklah rural road. Pusing balik lah. Welcome to Yala. Terpaksa masuk pekan Yala yang sesak sikit ni. Sebab nak kena tukar duit. Nantilah sekejap. Ni dalam ni ada. Pergi lah. Berhenti kat sini sekejap lah. Kita cari lah kat sini dulu. Wah.
sini pun saya duduk dah hanya Jongkran lama. Ya ke? Aduh. 20 tahun dah. Ya ke? Nak balik tengok anda main bola hari ni, lawan bola. Oh, ya ke? Ya. Itulah. InsyaAllah saya singkat. Kedai money changer sini memang tak ada. Inilah pekan jala macam hanyai jugalah. Macam hanyai. boleh tahan sangat juga dia punya bandar. Hai. Selingat. Agak payah juga nak cari money exchange kat sini ya. Dia cakap kalau ada pun mahal. Brother tu cakap lah duit dekat apa tu money exchange dekat kedai emas. ini saja yang jumpa. Lantaklah, itu saja yang ada. Belasah tukar apa yang boleh dululah. Banyak jalan tutup, sangkut kereta ni. Motor je lepas. Naratiwan. Makan kat mana? Makan ni tempat duduk. Sini boleh? Haa, atas rumah. Tak boleh? Haa. Oh, ya ke? Ya. Ada kipas? Dekat sini tak ada. Dekat je lah. Haa? Tempat ada kipas kan? Kipas. Atas. Oh, atas tu ada kan? Dah ada orang dah. Ni ada kipas kan? Ada kipas? Okey lah, sini je lah. Tok mana kafe. So kita pilih kat sini lah, redup sikit. Duduk yang bersimpuh tu macam, oi. Kita badan slim sangat ni, bersimpuh-bersimpuh ni. Okey lah kat sini lah. Air apa tadi? Air telang Air bunga telang? Air bunga masak kerabu. Oh, bunga telang tu kan? Oh, boleh lah. Satu. Dua. Dua, ais kosong satu. Ais kosong dua lah, air mineral letak ais pun tak apa kak? Okey, alright. Tak ada kipas. Tak ada kipas kat luar. Tak ada kipas. Sini okey lah. Set makan dua orang yang mana dia? Set yang dua orang. Tak ada kak. Tapi yang ni boleh kita buat size S. Size kecil lah. Yang set ni ada ikan siakap bakar, sekali dengan celah hijau. Lepas tu ada sup ayam kampung, sup masak lemak, belut masak redam, lepas tu telur dadar dengan ulam. Dan ni sekarang dengan nasi putih limau biasa. Okay. Kalau tak makan belut kita udang petai boleh, kita orang guna udang galak. Oh, boleh udang galak. Nah, boleh petai. Siakap tu memang besar sangat kalau dia orang makan. Satu lagi, set ikan cincaru. Kita udah di cincaru. Tak nak ayam ikan. Tak nak. Sup ayam tu pun sedap kan? Tak nak sup ayam. Sup ayam kampung? Saya ayam kampung satu. Seorang makan je. Okey, boleh. Tapi yang belut tu tak nak jadi udang petai. Tapi untuk udang tu tak nak. Udang apa? Udang petai. Boleh tak? Itu dua orang makan. Sup ayam untuk seorang makan je. Siput sedut seorang makan. Siput sedut biasanya tak jalan siput sedut. Siput sedut biasanya kalau seorang makan tu untuk seorang makan je. Sikit je lah. Kalau ni dua orang atas naik ke atas. Seorang je. Sikit. Nak je kecil je. Makan kecil. Okay. Manis-manis ada dua dara. Dua dara tu apa? Masam-masam sikit tu. Arti yang tak boleh gerak kat depan eh. Kalau nak makan lah. Jadi apa lagi ada benda-benda tu? Ada buah melaka. Lepas tu ais krim. Lepas tu pulut durian. Nak pulut durian? Susu durian? Nak pulut durian? Pulut durian. Seorang makan je. Menu dia apa benda ni? Memang tak reti lah ni. Ni ikan kembung ni. Set kap. Alakat je mana kot. Tak ambil. Paprik.
sampah kapal. Bawah ni pun ada juga. Ha. Oh, bawah tu ada sungai. Ha, dekat sini pun ada. Ya. Nah, ini sampai dulu. Makanan sudah sampai. Nah, inilah makanannya. Gak kembung. Anak mudah lah. Yang ini apa ni kailan? Okay, bon appetit. Lagi basuh tangan jap. Hui, oh, oh, klasik, klasik. Basuh tangan. Dah hari ketiga. Hari Khamis malam. Khamis malam. Dah sampai malam. Dah sampai dah. Ha. Tapi tak sampai. Tapi tak sampai dah. Bangun. Tak sampai nak masuk lagi. Dah malam. Alhamdulillah selesai sudah makan lunch. Ah, oh sana tu ada homestay dia. Tengok nampak tak? Sana tu. Oh. Ada homestay dia. Abang tu kata, "Okey, okey." Okey, selesai. Apa tu makan lunch dekat Santai Budaya ni. Oh, makanan dia sedap jugalah. Tapi agaknya bila kita ride ni tak dapat makan banyak lah. Makan banyak sikit je dah kembung lah perut. Sekarang ni kita nak menuju pergi ke gua tu, lalu sekejap lah. Aha, cantiknya bukit gunung. Oi, dia punya tu kena masuk. Bukan main road, nak kena jalan belah dalam lagi. Barulah jumpa cave ni. Actually, kita orang terlepas sebenarnya cave ni. Masa kita orang punya ride daripada Betong pergi ke Patah ni, kita orang masuk ikut jalan dalam. Nak pergi gambar? Lepas tu kita orang skip lah tempat-tempat macam ni. Itulah masalah ni kita pakai GPS ni kan. Dia ikut jalan shortcut. Jadi kita terlepas. Nak mandi sini pun boleh ni. Assalamualaikum. Ha, ni jenuh ni nak musing ni. Naik motor kita. Ha, motor kecil sedap lah nak musing ni. Ha, jalan dia besar kot. Kalau anda terror, pusing dengan sekali nafas. Alright, kita stay lah kat sini sekejap. Ambil gambar, tunjuk-tunjuk sikit dekat orang Facebook, riak-riak sikit. Tak adalah, bukan nak riak pun. Ni sekarang ni. Sungai Belan tu semalam saya daripada Anyai saya pergi Sabila, saya tidur kat Sabila. Sabila saya terus pergi Betong. Bila sudah pergi main sur. Saya mula-mula masa zaman saya bujang tu tahun 91 ke 92 kan. Zaman saya bujang tu saya kali pertama saya pergi main sur, masa tu GPS tak ada bang. Macam betul ah. 7 hari. Betul yang 7 hari. Tapi tak senggol lah bang. Senggolah eh. Tak senggol. Kita orang buat satu loop ambil CJ balik. Satu hari kita orang ride 16 jam. Zaman bujang lah. Sekarang jangan lah bang. Pinggang dah tak ada. Pinggang dah. Kali kedua 10 hari. 10 hari yang, pun macam pingsan tu. Yang kali baru ni 15 hari. Tapi abang kena fikir, saya 10 hari bulan saya masuk kat Betong. Hari yang saya masuk ke Betong 5 hari baru saya sampai ke Main Sun. Orang lain dah 3 hari, saya 5 hari. Right? 10 jam sehari. Saya maksimum malam saya tak raih. Malam saya tak raih. Motor RS mana ada lampu terang bang malam. Kan? Buat apa pun. Dia nak kena buat lampu supportnya lampu lah kan. Malam saya tak nak Raih sebab tu yang sampai 5 hari tu.
Biasanya dia, kalau saya kan saya konsentrate 10 jam sehari, saya buat 10 jam memang saya hari ketiga saya sampai dah. Tapi isi minyak dekat BDT, ride sejam tengok ada bus stop berhenti. Lepak tengok telefon. Lepak-lepak rehat-rehat lah, santai-santai lah. Itu nama santai-santai. Itu dah cerita dia bang. Okey, dekat sini. Ini Mahinsun. Alhamdulillah. Sekejap je lah. Sekejap-sekejap pun lama juga. Ingat dah sekejap saja. Jumpa kenalan apa tu, rider juga kan, daripada Ipoh. Rod dia kata rider Perak, kenal lah dia. Baguslah, memang ramahnya orang. Aduh, insyaAllah kita pergi ke Jambatan Ketok Kucai. Kita orang tak pernah pergi lagi. Standard lah, jalan daripada Patani nak pergi ke Betong, ke Bengkang Bengkok, banyak corner. Dia orang panggil ni 100 corner. Dia orang ada sijil, dia tulis itu 100 corner. Alhamdulillah sampai kat Jambatan Tok Kucai. Tok Kucai. Orang lain semua dah pergi, kita orang baru sampai sini. Okey, tak kisahlah kan. Tapi dia menarik sikit lah. Dia tak sama dengan macam yang ada kat Malaysia. Kat Malaysia ni ada masalah sikit. Tempat-tempat macam ni dia tutup, tak kasih parking, jangan parking. So kita tak ada pemandangan yang cantik. Akhirnya sampai juga dekat Tok Kucai Bridge. Alhamdulillah, cuaca macam nak hujan, redup. Alhamdulillah. Then just nice lah, kalau tak tak boleh tahan lama ni kan. Kita orang lalu sekejap, lepas tu kita belah kan. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah sampai juga kat Betong. Sekarang ni nak check in. The beginning, tapi bukan yang the beginning, tapi yang sebelah sana. Apa bedroom nama dia? Itu pun Alhamdulillah, Azrul tolong book kan. Terima kasih banyak Azrul. Jadi kita orang pun dapat sama-sama duduk bilik yang berdekatan lah, walaupun dia the beginning. Betong ceiling ataupun apa, bedroom, tiga-tiga ni dekat-dekat. Jadi kalau nak get together apa-apa semua memang dekat lah. Sekarang tunggu nak check in. Oh, tadi sebelum sampai tadi hujan, hampir nak hujan lebat tadi, sempat sampai dekat hotel depan ni tadi, ngam-ngam. Lepas tu parking saja terus hujan lebat. Hujan lebat. Okay, bilik dia. Sorry lah, barang dah letak dulu. Okay lah. Alhamdulillah. Meja study mana? Kalau nak study SPM boleh. Tengok dia punya toilet. Just nice lah kan. Oh, hari ni kita berkena mocha. Hot mocha dekat 17. Wah, hebatnya dia. Dia refill terus. Oh, bagus.
weekend kan, no issue, no issue kekurangan stok. Stok kalau tak ada, no issue lah. Ni minuman hot burger-burger. Semua burger. Dah lama tak lalu dekat Betong, dekat area sini. Betong Butterfly punya lorong ni, nak pergi ke Betong Route 410. Apa ada baju yang terbaru? Start here, 410. Banyaknya orang. Kita sarapan dekat sini. Tu bonnet. Dah renovate kot. Dah cantik dah kan. Bonnet. Dia dah siap makan tengah hari dah ni. Ni belut ni, belut. Jalan, jalan yang kita orang pernah lalu lah. Brazil kan? Ini nak buka. Macam-macam dia. Tengok dia saya nak bukan kemala. Kata kau dia tak kenapa. Okay. Dari mana? Seremban. Seremban. Seremban? Oh, sama ya. Geng kan ni? Ya. Oh, iya ke? Jangan-jangan. Oh, iya ke? Dah berapa hari kat sini? Dua hari satu malam. Dua hari satu malam eh? Kat Betong je lah kan? Dua hari satu malam je lah kan? Oh, okey, okey, okey. Kawan-kawan, seronok kan? Dekat sini pun memang best pun. Sebab saya rasa dekat sini paling aman sekali lah. Apa yang lain semua operator. Apa yang special dekat sini? Dekat sini yang specialnya relax. Relax. Oh, kalau macam Anya itu... Serabut eh? Serabut. Dekat sini jalan pun relax. Memang best lah kat sini. Saya kalau kat sini memang selalu pergi lah. Sini? Oh, selalu pergi. Agak-agak berapa kali orang tu tak terkira. Oh, tak terkira lah. Semua tak ada rekodnya dia. Wah, ni banyak. Ni pun ada orang order eh. Bagi sikit. Nama siapa ni? Tarmizi. Tarmizi. Okey, semoga Mizi sampai dengan selamat. Okay. Dengan kawan-kawan yang lain. Tarmizi ada YouTube channel ke? Tak ada. Oh, ya ke? Oh, okey, alright. Okey, alright. Selamat semuanya. Okay, sampai kat border. Pukul lebih kurang pukul 12:30 lah waktu Malaysia. Kingdom of Thailand.
Boleh. Sorang-sorang eh. Ha, ni semua nak ambil gambar ni. Kingdom of Thailand. Aduh. Hai. Bolehkan apa tu termasuk gear single stand tadi. Apa dah. Okay, settle dekat Thailand menuju pergi ke Malaysia punya immigration, lepas tu selesai cross border. Why border? Bas motor. Bukan kita cam sangat benda-benda ni. You kat tempat lain. Ini kat sini pula. Okay. Wah, member depan ni banyak bawa ah. Burger semua. Burger air semua, burger CP complete. Alhamdulillah settle dekat Malaysia. Dia tanya ada beli apa? Saya ada beli burger saja. Okey, jalan. So akan berhenti dekat Pengkalan Hulu untuk isi minyak. Saya terisi minyak dekat Pangkalan Hulu. Ni lah Pangkalan Hulu. Nama lama di Kruh. Aku pun tak faham kenapa dia tukar daripada Kruh kepada Pangkalan Hulu. Padahal nama Kruh tu dah sinonim lah. Kita lepak sekejap macam sini dekat depan Balai Polis Green. Blok B. Bawal goreng panas. Tak nampak sangat dari tulisan. Okey. Bawal goreng panas. Lu pun dia over lah dengan mic ada bulu-bulu kan. Dekat sini kan dia dekat sini. Dekat dalam. Dekat sini ya. Dalam. Belah dalam sini. Mic itulah. Mic tu kenekkan ke GoPro ataupun Insta. Tapi dia kena edit tak? Tak payah edit pun. Tapi kalau macam dia pause tu lama sangat. Macam contohnya kan, kita akan pergi ke kita potonglah, buanglah yang tu. Ipoh lah, tiba-tiba Ipoh je kan. Dia gap banyak tu lah, gap tu kita buang. Ini tak aci lah, dia share berdua. Aduh. Bajet raya. Bajet raya. Kita makan Imi sahaja. Kalau kena gelap, aku perlu. Aku perlu.